warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nabila, mahasiswi jurusan Kimia semester 2 kelas B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana mengenai indikator asam basa dengan menggunakan bahan alami. Siapkan kunyit dan kulit buah naga yang telah dibersihkan. Nah, untuk membuat ekstrak kulit buah naga, kita masukkan kulit buah naga secukupnya ke dalam blender. Kemudian ditambahkan air suling sebanyak 80 ml. Kemudian dihaluskan. Setelah dihaluskan, kemudian disaring menggunakan saringan. Seperti pada sebelumnya, untuk membuat ekstrak kunyit, sekarang pertama-tama kita masukkan kunyit ke dalam blender. Kemudian ditambahkan air sebanyak 80 ml. Kemudian dihaluskan. Selanjutnya, saring kunyit yang telah dihaluskan dengan menggunakan penyaring, menggunakan saringan. Dari kulit buah naga, kemudian diteteskan dengan bantuan pipet.
Penggunaan ekstrak kulit buah naga untuk indikator alami pada air jeruk nipis, yaitu merah muda, larutan cuka, merah muda pekat, air suling, merah muda, karena di sini hanya terjadi pengenceran, karena pH-nya netral. Pada air sabun, tetap merah muda, dan pada air deterjen, berwarna ungu muda. Nah, pada indikator kunyit, pada air jeruk nipis, menghasilkan warna jingga, larutan cuka berwarna jingga, air suling berwarna jingga pekat, air sabun berwarna jingga, dan air deterjen berwarna coklat. Cukup sekian praktikum sederhana yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.